saya sebenarnya mulai dari dunia hospitality itu awalnya sih nggak sengaja sebetulnya. Dari mulai zaman lulus kuliah lah ya, lulus SMA, nggak tahu mau kuliah kemana. Kebetulan kakak saya juga kuliah di hospitality di STP Bandung. Yaudahlah, saya coba. Ternyata masuk. Waktu itu memang sengaja pilih satu jurusan yang memang skopnya luas ya, belajar semuanya lah. Waktu kuliah tuh kita ada dua kali job training, satu di F&B, satu di 6 bulan F&B sama 6 bulan room division. Jadi setelah selesai kuliah itu bisa dibilang apa ya, optionnya terbuka luas lah. Bahkan pas waktu itu saya ingat waktu mau interview pertama kali itu saya apply untuk di F&B, cuman entah gimana ceritanya takdirnya berbeda lagi lah. Tiba-tiba saya dipanggil, saya diminta untuk di front office waktu itu. Akhirnya kita coba, saya coba. Dan ternyata lama-lama saya malah enjoy di situ. Ketemu banyak orang, ketemu orang-orang baru. Bahkan satu hal yang paling saya sukain itu pada saat kita bisa merubah tamu yang komplain jadi bisa dekat sama kita. Yang ngasih komen bagus itu kayaknya punya seni tersendiri lah di situ. Akhirnya dari situ awal mulanya lama-lama kalau mungkin anak zaman sekarang bilangnya passion kerja dan lain sebagainya. Cuman kalau kita dulu kita nggak punya satu luxury buat itu ya. Ya akhirnya berjalan gitu aja. Mungkin dunia hotel sedikit berbeda itu karena waktu itu perkembangan karirnya lumayan ya, lumayan cepat lah. Kalau untuk di dunia lain mungkin butuh 2-3 tahun buat jadi promosi ya. Sementara 2 tahun dalam kurang dari 1 tahun udah mulai dipromot supervisor. Ini pada saat itu jadi perjalanan saya gimana saya nggak mau terjebak dalam zona nyaman mbak. Tapi in the end pada saat saya itu akhirnya saya malah kesalahan itu kayak belum nyampe zona nyamannya, saya udah kabur duluan ya. Akhirnya saya mulai sadar itu kalau dibilang enjoy dan lain sebagainya ya, awalnya dari nggak tahu sampai akhirnya coba mengenal dunia hospitality industry ini, kalau dibilang udah jatuh cinta sama hospitality industry, saya sih boleh dibilang hospitality industry itu udah bagian dari hidup saya. Awalnya sih biasa aja sebetulnya, yeah. Makanya saya bilang kalau saya mau survive di dunia ini, karena kalau orang boleh lihat dari luar ya, hospital industry kayaknya pakaian rapi, yeah. Terus hidupnya kayaknya gemerlap, glamor dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua, kalau dipikir-pikir ya, kalau di dunia kerja yang lain pulang kerja udah selesai. Kalau kita nggak, jadi bahkan dunia kerja kita pada saat level-level tertentu, selama 24 jam kita akan punya sesuatu yang ketinggal di dunia kerja lah sebetulnya. Kalau peribahasa orang dulu tuh udah kadung nyemplung tenggelam aja sekalian di situ gitu, sudah berenang aja di situ sekalian. Dan satu hal yang paling penting bahwa dunia hospitality ini kita dealing dengan orang, bukan dengan barang, bukan dengan apapun, tapi lebih ke orang sebetulnya. Akan jadi satu kepuasan tersendiri pada saat tamu ngenalin kita. Kita ngenalin tamu itu wajib. Tapi pada saat tamu datang, Pak Evan, apa kabar? Itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Poinnya kan kalau kayak sekarang nih, jauh dari keluarga, apa sih bisa menghibur gitu? Selain kalau kita nggak mencintai pekerjaan yang kita lakukan sekarang, ya kok kayaknya buang-buang waktu. Nah, semakin kita enjoy, semakin terbuka pikirannya. Kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin apa? Itu yang bikin kita semakin kreatif. Akhirnya saya dapat tawaran untuk ikut asesmen di Santika, saya masuk dan saya mulai belajar dunia Santika itu seperti apa. Santika dengan Indonesian home-nya. Jadi kalau boleh dibilang saya ke Santika itu kayak orang rantau pulang. Iya, jadi apa yang saya pelajari dari chain internasional yang berusaha buat masuk ke budaya Indonesia, dan saya masuk ke Santika yang memang budaya Indonesia kental. Dan itu ternyata menjadi daya jual yang luar biasa. Akhirnya saya sangat mudah buat adaptasi waktu itu. Jadi saya pelajari semuanya Santika dengan ya itu Indonesian home-nya. Akhirnya udah saya masuk ke Santika tahun 2016 akhir saya mulai masuk Santika di Ayam Uruk sebagai executive assistant manager waktu itu. Saya bekerja dengan 2 GM. Saya belajar dari beliau-beliau ini mengenai apa nih Santika itu strong. Dan satu hal lagi di mana Santika itu sangat kuat dalam mempertahankan standar. Jadi itu bargaining powernya Santika bahwa Santika punya standar dan kita akan memanage hotel ini, properti ini berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Santika. Jadi itu sedikit banyak yang akhirnya saya tertarik dengan ini. Dan seperti biasa saya coba mendalami semuanya, saya pelajari semua tentang Santika selama 1 tahun 3 bulan lah saya di Santika Ayam Uruk. Akhirnya saya baca, saya udah siap nih.
Dan kebetulan waktu itu assessment dilakukan lagi dan saya dipromosikan, ditempatkan untuk jadi GM di Santika Depok. Yang pertama saya lakukan waktu itu 1-2 minggu pertama kita buat cycle-nya, kita rubah buffet-nya, kita mulai kita apa arrange ulang supaya tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek dari pengaturan sebelumnya, tapi mungkin orang bosan. Ya kan? Jadi kita rubah. Nah, satu kebiasaan sih, kebiasaan saya waktu itu. Saya kalau misalnya datang ke satu tempat gitu, entah itu wedding, entah itu hotel atau restoran, saya mau flow saya tidak terganggu. Jadi pada saat saya maunya semua berurutan, begitu saya masuk, saya mau salad dulu nih. Berarti yang pertama saya lihat salad. Itu. Jadi emang saya buat berurutan gitu. Jadi orang enggak akan bolak-balik. Lebih rapi lah istilahnya. Nah, kita buat dengan flow seperti itu, kita simulasikan setelah selesai semuanya, setup dan lain sebagainya. Saya panggil tim sales. Kalian coba. Karena gimana pun sales yang jualan. Ya, saya minta sales buat coba dari mulai taste, presentasi dan lain sebagainya. Saya mau mereka percaya diri. Jadi itu. Jadi itu dari hasil surveinya, strategi pertama tuh apa sih? Kita perkuat dulu di sini deh. Jadi kita rubah, kita buat satu gebrakan lah. Sama ditambah lagi kita mau mancing apa ya? Mancing minat orang. Jadi yang kita lakukan setiap bulan kita mengeluarkan promo. Promo makanan yang aneh-aneh lah istilahnya. Ya hasil karyanya tim kitchen. Setiap bulan kita ganti. Terlepas itu laku atau enggak, selalu kita ganti setiap bulan. Yang laku kita masukkan ke menu ala carte. Tapi dengan itu kan frekuensi orang buat ngeliat tuh selalu ada aktivitas setiap bulan. Jadi lebih ke situ gitu istilahnya. Hotelnya termasuk hotel tua di Depok, tapi strateginya jangan sampai kita tenggelam, itu aja. Jadi kita lakukan selalu istilahnya ya, perubahan lah, inovasi-inovasi yang bikin orang, wah ini Depok, Santika Depok ngapain sih sebenarnya? Akhirnya itu yang mancing orang buat datang. Lebih ke situ sih hasil surveinya. Kalau kita bicara pencapaian sebenarnya relatif juga ya. Cuman saya selama 1,5 tahun di sini, yang jelas kita sudah secara revenue kita sudah bisa dibilang cetak rekor lah. Kita udah punya dalam waktu saya masuk tahun lalu itu kita bisa di atas budget, sangat optimis. Karena dalam tahun ini kita udah ada 3 bulan mencapai revenue yang memang belum pernah tercapai di sini. Jadi selama 3 bulan lah. Dan saya optimis, sangat-sangat optimis di akhir tahun ini kita akan mencapai rekor lagi. Jadi sekali lagi itu pencapaian yang sangat relatif sebetulnya. Terus kita bicara soal profit, soal GOP dan lain sebagainya. Ya otomatis sharing dari revenue yang tinggi, profitnya pun semakin lebih tinggi lagi. Jadi ya ibaratnya sebenarnya kalau dalam dunia hotel ya di Santika ini kita bicara, kita bikin semua stakeholder happy lah istilahnya kan. Ownernya happy dengan profit yang lebih tinggi, corporate pun happy dengan ya revenue yang lebih tinggi, dan karyawan pun happy karena mereka pun istilahnya dapat sesuatu yang lebih dengan inilah, seperti itu gitu. Terus salah satunya lagi dunia hotel itu kan dikenal dengan turnover karyawan yang tinggi ya, dan di sini sih selama 1,5 tahun kita udah cukup bisa menjaga turnover karyawan yang cukup rendah, jadi otomatis tingkat loyalitas karyawan juga cukup tinggi. Lebih ke apa ya, open communication itu jelas. Dan kita coba menghilangkan satu gap yang terlalu berlebihan. Ya betul akan selalu ada jarak antara seorang GM dengan tim, dengan staff ya. Tapi kan jaraknya itu pun nggak perlu terlalu berlebihan. Kita juga kalau waktu sebelum itu kita punya satu tempat yang namanya kita punya GM table, yang ya istilahnya kita makan siang bareng dengan beberapa karyawan gitu kan. Terutama karyawan baru, kalau misalnya karyawan barunya udah habis nih, yaudah kita rotasikan lah. Dan saat itu waktu yang saya bilang, okay, bebas bicara apa aja. Karena ibaratnya lagi makan siang bareng nih. Makan siang bareng ada masalah di kerjaan, istilahnya peralatan yang kurang dan lain sebagainya. Itu disampaikan dan itu yang saya take note dan saya mulai mulai kita coba beberapa hal yang kita rubah lah. Terus satu hal sih yang mulai saya rubah di sini pada saat kita bicara soal makan karyawan. Jadi terutama untuk masuk malam, yang saya rubah itu
saya siapkan menu di kantin karyawan itu bukan menu yang mereka mau, tapi menu yang gizinya sesuai. Karena masuk malam lebih berat. Ya, saya pernah ngerasain jadi night manager. Jadi buat saya ada menu-menu makanan yang memang enak tapi nggak sehat. Jadi itu yang mulai kita rubah dan sekarang udah mulai terbiasa. Jadi mulai untuk night shift kita selalu siapkan fresh milk, itu selalu kita siapkan di situ. Ternyata dua kegiatan yang paling banyak di sini itu futsal dan badminton. Ya udah, saya bilang berarti itu yang akan kita lakukan. Istilahnya satu minggu futsal, minggu depannya badminton. Jadi terakomodir semuanya lah. Ada yang pengen apa sepeda bareng, ya udah kalau itu kita tinggal siapkan waktu aja. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya tidak terlalu ngambil biaya, tapi mengakomodir semua. Jadi lebih ke situ. Terus soal kenyamanan kerja, gimana saya bulan lalu, saya panggil tim dari setiap departemen, semua staffnya, level manager ke atas nggak boleh ikut. Saya pengen mereka bisa curhat langsung. Itu yang saya lakukan komunikasi, karena menurut saya mereka bisa lebih bicara dengan bebas ya. Dan saya bilang sama DPH-nya, mereka saya larang jangan nanya-nanya mereka ngobrol apa. Saya bilang, saya nggak mau apa yang mereka sampaikan, itu biar jadi urusan saya. Saya buat sampai beberapa halaman lah. Itu akhirnya jadi checklist saya, karena ternyata yang dilakukan seperti itu, ini sudah dilakukan di beberapa tempat yang lain. Ternyata itu bahkan mengungkap beberapa masalah yang mendasar. Saya selalu bilang bahwa pintu saya selalu terbuka dan saya sama sekali tidak pernah membatasi siapapun yang pengen bicara dengan saya, level apapun, silahkan. Itu yang istilahnya kalau bilang open door policy, ya memang itu saya praktekkan. Jadi lebih situ ya, terlepas akhirnya mereka nyaman atau enggak, itu kembali ke perspektif diri masing-masing ya. Salah satunya mungkin ya, kalau saya nggak tahu ini bisa dibilang ini selling point-nya, cuman yang jelas Santika Depok ini kita unit Santika yang bisa bilang kamarnya paling tinggi. Oh iya. Ya, jadi istilah kalau kita bicara, kita mulai kamar lantai 25, 25, 26, 27. Jadi pada saat kalau saya bicara view ya, yang betul-betul kita bisa lihat nih view-nya kalau UI itu seperti apa. Kalau saya nggak tahu itu gunung-gunung apa di sana, Gunung Salak kalau nggak salah, Gunung Salak. Terus bahkan kalau pada saat cerah gitu, benar-benar cerah, ya kita bisa lihat lah siluet gedung-gedung Jakarta Selatan ya. Kita bisa masih lihat lah siluet-siluet itu ya, karena kita di lantai 25 sampai 27 seperti itu. Nah, itu salah satu unique selling point-nya. Sekali lagi yang betul-betul saya tekan, unique selling point Santika Depok ini adalah kita bisa punya satu jenis makanan Indonesia yang mendekati otentik. Ya, saya nggak akan bilang otentik karena istilahnya kalau saya bilang masakan Padang otentik, harus orang Padang yang masakan seperti itu. Tapi kita sudah mendekati otentik dan kita sudah bisa berkreasi dengan bumbu-bumbu yang khas Indonesia tanpa MSG. Itu yang jelas, karena Santika standarnya tidak membolehkan ada pakai MSG.